Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel Masakan Suami. Masih dengan saya Vicky, suami yang hobi masak. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Masakan Suami lagi-lagi akan membuat minuman untuk berbuka puasa. Yang pasti ini enak banget, seger banget. Apa dia? Yaitu alpukat kocok Milo. Bisa kalian coba di rumah. Sebelumnya minta maaf ya teman-teman, jika tayangan ini ada di beranda YouTube kalian pada saat kalian belum berbuka puasa. Semoga kalian kuat melihatnya dan selamat mencoba. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku menggunakan susu full cream. Kemudian ada satu buah alpukat yang sudah aku kupas seperti ini. Kemudian di sini ada satu saset susu kental manis. Kemudian satu saset susu bubuk Milo. Bisa kalian ganti dengan Denkau ataupun yang lainnya ya. Oke teman-teman, yang pertama di sini langsung saja kita kocok dulu alpukatnya sampai teksturnya menjadi halus. Selanjutnya kita masukkan alpukat kocoknya kurang lebih sampai 1/3 gelas atau sesuka hati kalian. Selanjutnya kita masukkan susu kental manisnya. Jadi kita letakkan atau kita siramkan di pinggir-pinggir gelasnya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih cantik. Silakan saja sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Selanjutnya kita masukkan es batunya. Kita masukkan sampai agak penuh. Setelah itu kita masukkan susu full creamnya. Kemudian yang terakhir kita beri taburan susu Milonya. Oke, ini sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Mantap.